Batara Anusapati adalah raja kedua kerajaan Tumapel atau kemudian terkenal dengan nama Singhasari, yang memerintah pada tahun-tahun 1227 sampai tahun 1248 versi Nagara Kretagama, atau tahun 1247 sampai tahun 1249 versi Pararaton. Versi Pararaton. Menurut Pararaton, Anusapati adalah putra pasangan Tunggul Ametum dan Ken Dedes. Ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametum sebagai Akuwu Tumapel. Kemudian pada tahun 1222 Ken Arok mengumumkan berdirinya Kerajaan Tumapel. Ia bahkan berhasil meruntuhkan Kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya. Anusapati yang telah tumbuh dewasa merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain. Setelah mendesak ibunya Ken Dedes, akhirnya ia pun mengetahui bahwa sesungguhnya ia merupakan anak kandung Tunggul Ametum yang mati dibunuh Ken Arok. Anusapati juga berhasil mendapatkan keris buatan Empu Gandring yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Dengan menggunakan keris itu, pembantu Anusapati yang berasal dari desa Batil berhasil membunuh Ken Arok saat sedang makan malam, pada tahun Saka 1168 tahun 1247 Masehi. Anusapati ganti membunuh pembantunya tersebut untuk menghilangkan jejak. Kepada semua orang ia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan raja. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun Saka 1170 tahun 1248 Masehi. Pemerintahannya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam anak-anak Ken Arok. Puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawalan ketat, bahkan dikelilingi oleh parit dalam. Meskipun demikian, Toh Jaya putra Ken Arok dari Selir bernama Ken Umang tidak kekurangan akal. Suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam. Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Saat Anusapati asyik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Toh Jaya menusuknya dengan menggunakan keris Empu Gandring. Anusapati pun tewas seketika. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1171 tahun 1249 Masehi. Sepeninggal Anusapati, Toh Jaya naik tahta. Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas pada tahun Saka 1172 tahun 1250 Masehi akibat pemberontakan Ranggawuni putra Anusapati. Versi Nagara Kretagama. Menurut Nagara Kretagama, Anusapati adalah putra dari Rangga Raja Sasanggirinata Putra, yaitu nama pendiri Kerajaan Tumapel. Dengan kata lain, ia adalah putra Ken Arok, karena Nagara Kretagama tidak pernah menyebut adanya tokoh Tunggul Ametum. Dikisahkan pula bahwa Batara Anusapati memerintah sejak tahun 1227 menggantikan ayahnya. Pemerintahannya berjalan tenang, seluruh tanah Jawa aman dan tunduk kepadanya. Anusapati akhirnya meninggal tahun 1248 dan digantikan putranya yang bernama Wisnuwardana alias Ranggawuni. Untuk menghormati arwah Anusapati didirikan candi di Kidal, di mana ia dipuja sebagai Siwa. Anusapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Nagara Kretagama. Naskah Pararaton ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit. Sedangkan Nagara Kretagama ditulis pada pertengahan masa kejayaan Majapahit, 1365. Dalam beberapa hal, uraian Nagara Kretagama cenderung lebih dapat dipercaya daripada Pararaton, karena waktu penulisannya jauh lebih awal. Jika dalam Pararaton disebutkan Anusapati mati karena dibunuh Toh Jaya, maka Nagara Kretagama menulis Anusapati mati secara wajar. Ada dua dugaan mengapa Nagara Kretagama tidak menceritakan pembunuhan Anusapati. Pertama, karena Nagara Kretagama merupakan naskah pujian untuk keluarga Hayam Wuruk.
pembunuhan Anusapati yang merupakan leluhur Hayam Wuruk dianggap sebagai aib. Kedua, mungkin Anusapati memang benar-benar mati secara wajar, bukan karena dibunuh oleh Tohjaya. Nama Anusapati memang tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun, sedangkan nama Tohjaya ditemukan dalam prasasti Mula Malurung tahun 1255, hanya selisih 7 tahun setelah kematian Anusapati. Dalam prasasti itu tokoh Tohjaya disebutkan menjadi Raja Kadiri menggantikan adiknya yang bernama Guningbaya. Jadi, pemberitaan Pararaton bahwa Tohjaya adalah Raja Tumapel atau Singhasari adalah keliru. Berdasarkan prasasti tersebut, tokoh Tohjaya mungkin memang tidak pernah membunuh Anusapati sesuai pemberitaan Nagara Kretagama. Jika Tohjaya benar-benar melakukan kudeta disertai pembunuhan, maka sasarannya pasti bukan terhadap Anusapati, melainkan terhadap Guningbaya.